Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di game Free Fire ya teman-teman. Oke, di sini kalian jangan sampai terlalu sibuk memprotes Glowel ya, karena updatean besok tanggal 31 Mei itu sangat-sangat keren sekali teman-teman. Kita simak di sini ya. Yang baris pertama di sini tertulis, kini update makin asik, tidak ada lagi maintenance. Tanpa perlu menunggu, kamu bisa update Free Fire langsung di tanggal 31 Mei 2023 pukul 12. Wah, ini keren sih. Nggak pakai nunggu-nunggu lagi ya. Tenang saja, kamu masih bisa memainkan Free Fire versi terbatas walaupun belum melakukan update. Jadi misalkan belum update nih ya, kalian tetap bisa main ya sampai tanggal ini ya. Di bawah ini ada tulisannya, update sebelum versi terbatas tertutup pada 2 Juni pukul 15 ya. Jadi kalau kalian belum update, kalian bisa main, tapi fitur yang tidak tersedia di versi terbatas itu guild, rank, event, leaderboard, season baru dan fitur baru. Jadi kalian yang belum punya kuota bisa tetap main ya, meskipun hanya main biasa saja seperti itu. Oke, lanjut ke updatean berikutnya. Ini lobby baru, ini sudah kemarin sudah sempat saya bahas. Kemudian sistem achievement BR update. Di sini Gloomhacker, kemudian ini ya, kalian bisa baca dan lihat sendiri. Dan di sini saya ingin melihat yang bagian karakter update ya, ini banyak banget sih, ini keren-keren ya. Kalian tinggal klik saja websitenya ya, kalian bisa baca ini semua-muanya ya. Ini lengkap sekali di sini. Kalian jangan terburu-buru untuk protes, terburu-buru untuk nggak terima atau apa gimana ya. Ini semua demi kebaikan game kita juga semua ya teman-teman ya. Harap dimaklumi dan kita harus menyesuaikan ya sistem baru ini. Kita bisa baca dari atas ini, kita langsung potong-potong langsung bagian poinnya saja ya. Oke, di bagian atas ini ada sistem achievement, ini kita langsung balik ke ini saja ya teman-teman ya. Bentar, kita kembali ke daftarnya saja ini ya. Oke, jadi di sini kita bisa baca lengkap ya teman-teman. Oke. Oke, di achievement ini, ini adalah hadiah-hadiah pencapaian kita. Kemudian titelnya kita juga dapat. Untuk kelas squad ini nanti ada mode aktif duo, aktif skill ya. Ini juga bisa dipakai rank ya mungkin ya. Seperti itu, kalian baca. Kemudian perubahan store ya, ini harga-harga akan dirubah. Kemudian Gloomhacker yang tadi. Kemudian apalagi nih teman-teman? Super optimasi, super revival ya. Ini jadi kalau kalian dihidupkan pakai super revival itu juga akan mendapatkan medkit ya, seperti itu. Kemudian ada misi in match, ini kalian bisa baca sendiri. Kemudian ada bonus box, ini gameplay, perubahan-perubahan lainnya, ini banyak banget, ini mantap sekali. Ini baca kalian bisa sampai setengah jam ya. Ini lumayan lama sekali ya. Ini ada senjata dan balance ya, ini sudah saya sampaikan, sudah saya bikin video juga. Untuk karakter dan pet ini, karakter Sonia besok akan dinanti-nanti ya. Kemudian Alo Awakening, perubahan Dimitri, Tifa, Capella, kemudian ada Olivia. Perubahan ini ya, ini buff ya, Kak Tatsuya ini dapat buff. Clue, Homer ini di nerf ya. Kemudian Skyler, Iris, waduh ini karakter yang saya pakai semua ya. Nggak apa-apa sih, nggak masalah ya. Rafael ini juga dapat nerf ya. Oke, kemudian dapatkan pakaian ini ya, ini pakaian bandelnya, mungkin bandel karakter akan nggak akan dijual lagi atau gimana, karena pakaian bot yang kalau kita nggak pakai pakaian apapun itu akan jadi pakaian ini ya, pakaian karakter ya. Di sini kalian bisa baca ya. Oke, untuk map juga perubahan di Rimnam Village ya, akan menjadi seperti itu dan akan masuk ke mode class squad. Kemudian ini perubahan yang keren-keren ya, ada di Nurekdam ini ya, pemain yang mulai dari tidak ada lagi musuh berdiam-diam di atas kontainer. Pemain yang dari sisi barat ini semuanya akan istilahnya dikasih penyesuaian ya. Kemudian di Mars Electric juga akan dirubah Captain. Untuk gameplay, optimisasi, tas dan loot ini juga akan dirubah. Kemudian dari loadout juga ini ya, loadout ini bonfire, kemudian supply crate, ini banyak yang dirubah.
Kemudian ada lagi perubahan auto aim terhadap musuh yang jatuh ya. Ini kemarin sempat sudah dirubah tapi masih ada kejadian ya. Jadi akan diperbaiki lagi. Ini ya optimasi area air dangkal ya. Kita kalau jalan kan pelan banget ya di air ya. Nah, sekarang kita sudah mungkin akan dipercepat ya jalannya seperti itu. Optimasi peraturan eliminasi di luar zona. Oke, kadang kan bisa kita sudah kill ternyata dia masuknya eliminasi. Kayak gitu akan diperbaiki. Kemudian desain baru lobby. Oke, kita sudah lihat nanti ya. Informasi patch, kemudian pengaturan pesan cepat ini kayak saya sudah bikin videonya juga. Pengingat tim, status tim. Oke. Voice chat, avatar, platform, tombol main lagi. Nah, ini keren-keren sih ya. Perubahan. Nah, ini yang dinanti-nanti ya. Kalahari is back ya. Jadi di mode ranked nanti ada Bermuda, Nextera, Alpine, Purgatory dan Kalahari. Bonus download map itu kalian bisa dapat hadiah rank point ya. Kemudian lingkungan game, kompensasi bertemu cheater nanti akan mendapatkan, kita akan mendapatkan kompensasi ya teman-teman, nanti dapat poin rank sebagai kompensasi yang akan dikirim melalui email ya. Cheater akan langsung ditendang dari match ya. Wah, ini keren sih. Optimasi performa, iya oke. Jaringan koneksi dual, ini banyak banget ya, kalian harus baca semuanya ya. Kalian tinggal klik tadi itu ya, langsung kalian akan dibawa ke halaman ini ya. Oke, seperti itu ya. Video kali ini hanya mengingatkan ya, kalau kita tuh jangan terlalu fokus sama Gloomaker atau Glowwell saja yang dibahas ya. Tapi kalian harus lihat di sini banyak perubahan-perubahan yang bagus dan memperbaiki mungkin sistem-sistem yang kurang di updatean yang kemarin. Nah, mungkin seperti itu saja dulu teman-teman ya video kali ini. Jadi kalian bisa baca, bisa lihat-lihat di sini semua. Oke, terima kasih video kali ini ya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. That's how I bet on my debtors. This ain't a game, cause you throw it at the end. When you won't see him bear with my cards up ahead like a go-getter, cause you keep watching for 10 better talks on the letter. Get caught in the left. Get the choice that I led to the top. How I sped up my threat from the doom, like a zombie apocalypse I live on instead. Never follow the bread, it's more hard to defend. That's what I said. Tell me what's up with you now. Nobody holding me down. Best in the ever was down. Repeat my style in the side of town. And I think you too. Tell me what's up with you now. Nobody holding me down. Best in the ever was down. Repeat my style in the side of town. And I think you too.